Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Kehadiran Lesti sebagai bintang tamu di Nebeng Boy di kanal YouTube Boy William sukses menyita perhatian para netel sekalian, terutama fan Lesti dan Bilar yang langsung berbondong-bondong mengunjungi ya acara yang disajikan. Obrolan renyah antara Lesti dan Boy William tersebut nampak kehangatan dan kehambelan mereka berdua, sehingga tak ayal lagi Boy William pun mengungkapkan kekaguman pada kekasih Rizky Billar tersebut. Lalu bagaimanakah sikap Rizky Billar mengetahui hal itu, dan bagaimana pula yang namanya unggahan Boy William tersebut di kanal YouTube-nya yang mendapatkan respon cukup baik, yang mana sebentar saja Nebeng Boy yang menghadirkan Lesti Kejora tersebut langsung menduduki trending kedua. Ya, sungguh prestasi dan sesuatu yang membuat semua fan mereka juga berdecak kagum. Ya, Lesti Ma Dede hamil dengan mengambil judul tersebut Nebeng Boy New Generation episode ke-12, yang dalam 7 jam saja ditonton sudah lebih dari 1,1 juta kali ditonton dan disuka oleh 158 ribu orang, dan dislike-nya hanya 1,9 ribu saja. Tentu saja hal itu memantik perhatian semuanya ingin tahu, apalagi ada di pertrendingan nomor 2 mengalahkan unggahan sebelumnya Boy William. Ya, pada urutan pertama ada 100 lapis tantangan, 100 lapis di pertrendingan, lalu kemudian Mak Dede hamil, kemudian juga punya Boy William sendiri yakni dengan Rahel V-nya tentunya di pertrendingan ketiga. Tentu saja hal ini menjadikan kita penasaran dan cukup berbahagia karena aura keduanya memang bisa menyatu dan membuat yang namanya Boy William juga mengungkapkan kekagumannya pada si Dede Lesti, sehingga ia mengunggah di IG-nya trending gain number 4, kata Boy William di IG-nya. Lesti seru banget dan baik banget. Fik, salah satu teman artis favorit gue di Indonesia. Wow, wow, wow. Bagaimana? Boy William aja mengungkapkan kekagumannya, dan Fik mengungkapkan juga bahwa Lesti adalah sosok yang ya artis yang cukup ia suka di Indonesia. Tentu saja ya sajian-sajian dan kehambelan serta kekocakan mereka berdua begitu membawa suasana di hati kita semua para fan Lesti dan Bilar yang bisa menilai. Lalu bagaimanakah dengan ungkapan tersebut bagi Rizky Bilar? Apapun yang dilakukan oleh Dede Lesti dan apapun yang diungkapkan oleh Boy William itu adalah dalam rangka kebaikan keduanya, dan Rizky Bilar pun selalu mendukung dan mensupport apa yang dilakukan kekasihnya. Yang penting hatinya hanya untuk Bang Bi seorang. Tentu saja kita cukup berbangga, cukup senang dengan keberadaan dan trendingnya salah satu ya acara Lesti tentunya yang udah ditunggu-tunggu para fannya, karena Lesti Channel sendiri masih dalam masa pengembalian, atau nanti Lesti akan buat Lesti Channel yang baru lagi. Tentu hal ini juga membuat kita
haus akan yang namanya kemesraan, kebaperan, kekiutan di antara Lesti dan Bilal. Apalagi sajian-sajian dalam romansa kehidupan di mana mereka yakni Lesti dan Bilal kian hari kian nampak nyata menuju hari bahagia. Tentu dalam unggahan Boy William yang sukses menjadi trending ini membuat kita bisa menilai walaupun hanya sebentar, namun suasana keakraban, kekocakan mereka berdua akhirnya memperjelas kepada kita bahwa Rizky Billar tak salah ketika dia tiba-tiba mengungkapkan hatinya dan jatuh cinta langsung serta merta pada Lesti Kejora. Begitupun sebaliknya, Lesti pun akhirnya menumpukan tambatan hatinya yakni Rizky Billar yang memang benar-benar menyayanginya setulus hati. Tentu dengan hal itu kita juga merasa bangga dan senang akhirnya terkuak bagaimana perjalanan, sekelumit perjalanan kisah cinta mereka yang dibongkar sedikit oleh Boy William di acaranya. Tentu saja hal itu menambah keseruan di antara kita semua menyaksikan hal tersebut. Tentunya semua pada mendoakan dan menginginkan hubungan Lesti dan Bilar baik-baik saja ke depannya. Dan ya, moga di tahun ini, tahun 2021, mereka bisa segera dipertemukan di pelaminan. Tak seperti sampaian Rizky Billar yang sebelumnya mengungkapkan ingin menikah di usia 28 tahun tentunya. Kita berharap di tahun ini, dan seperti yang juga disarankan sebelumnya oleh si Dede Lesti bahwa ya, behelnya sebentar lagi akan dilepas dan itu menandakan juga bahwa Dede Lesti akan segera menikah. Tentu kalian juga punya pemikiran yang berbeda ataupun sama. Jadi bagi kalian yang punya pemikiran yang berbeda ataupun sama, marilah dan silahkan kalian memberikan komentar tentang perjalanan kisah cinta mereka. Cuma jangan lupa juga agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari kita, untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi terbaru terbaper mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin bikin kita deg-deg. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.